Seberapa kamu cinta Indonesia? Setiap 17 Agustus, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain upacara, banyak kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan itu. Kalau teman-teman, biasanya melakukan apa untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Kali ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk bermain kuis Sebesar Apakah Cintamu Pada Indonesia. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Nah, kuis berikut ini akan berisi 12 pertanyaan yang akan menguji seberapa besar rasa cintamu pada Indonesia. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oh ya, jangan lupa diingat ya jawabannya, atau kamu bisa menuliskannya pada selembar kertas. Pertanyaan 1. Bahasa apa yang paling sering kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? A. Bahasa asing lainnya. B. Bahasa Inggris. C. Bahasa Indonesia. Pertanyaan 2. Permainan apa yang paling kamu kuasai? A. Uno. B. Ular tangga. C. Congklak. Pertanyaan 3. Berapa jumlah pakaian batik yang kamu miliki? A. Hanya 0 hingga 5 pakaian. B. 5 sampai 10 pakaian. C. Banyak sekali, lebih dari 10 pakaian. Pertanyaan 4. Burung apa yang paling ingin kamu lihat? A. Flamingo. B. Burung merpati. C. Burung cendrawasih. Pertanyaan 5. Kue apa yang paling kamu sukai? A. Cheesecake. B. Bakpao. C. Bika Ambon. Pertanyaan 6. Apakah kamu pernah menyaksikan pertunjukan wayang? A. Belum pernah sama sekali. B. Aku pernah menonton di televisi. C. Wah, aku pernah menyaksikan langsung pertunjukan wayang loh. Pertanyaan 7. Di antara minuman-minuman ini, yang manakah menurutmu yang paling menyegarkan? A. Thai tea. B. Soft drink. C. Es kelapa muda. Pertanyaan 8. Di antara tempat-tempat ini, manakah yang paling ingin kamu kunjungi? A. Air terjun Niagara. B. Gunung Fuji. C. Kepulauan Raja Ampat. Pertanyaan 9. Apakah kamu pernah menanam bunga anggrek bulan? A. Aku belum pernah melihat bunga anggrek bulan. B. Aku tahu anggrek bulan, tetapi belum pernah menanamnya. C. Tentu saja pernah. Pertanyaan 10. Alat musik manakah yang ingin kamu pelajari? A. Harpa. B. Gitar. C. Sasando. Pertanyaan 11. Kalau kamu mendapatkan kesempatan difoto di sebuah studio, pakaian apakah yang ingin kamu gunakan? A. Pakaian tradisional Jepang. B. T-shirt dan jeans. C. Pakaian adat Minangkabau. Pertanyaan 12. Makanan apa yang paling kamu sukai? A. Spaghetti. B. Mie bakso. C. Nasi goreng. Nah, kalau sudah, sekarang hitung jawabanmu yuk. Di antara jawaban A, B, atau C, manakah yang paling banyak? Kalau jawabanmu lebih banyak A, artinya, wah, sepertinya kamu masih malu-malu untuk menunjukkan cintamu ke Indonesia nih. Mulai belajar untuk mencintai bangsa yuk. Ada banyak sekali kesenian yang menarik di bangsa kita. Mari mulai belajar dan cari tahu kesenian apa saja yang dimiliki oleh Indonesia. Tetap semangat ya. Kalau jawabanmu lebih banyak B, artinya hebat, kamu sudah mulai mencintai Indonesia. Kamu juga sudah memiliki beberapa pengetahuan tentang Indonesia. Yuk terus tingkatkan pengetahuanmu, sebab masih ada banyak sekali hal menarik di bangsa kita yang bisa kita pelajari. Nah, kalau jawabanmu lebih banyak C, kamu betul-betul cinta Indonesia. Kamu sudah mengenal banyak sekali kebudayaan dan tradisi asli Indonesia. Meskipun begitu, jangan berhenti di sini ya, teruslah mencintai Indonesia. Oh iya, jangan lupa ajak teman-temanmu untuk mencintai Indonesia juga ya. Nah, gimana hasilnya teman-teman? Coba tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like,
komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk.